Ya, sama sore ya Blok A, kau melaporkan bahwasannya terjadi satu kecelakaan di eks Balai Barong atau kawasan Rampal ya, di mana seorang bocah SD kelas 5 ya, perempuan ini yang dikabarkan saat dibonceng sama ibunya ya, dari arah Berantas ke Rampal atau dari arah selatan ke utara, di mana saat hujan tadi tersenggol sepeda motor Mr. X tadi ya, hingga korban terjatuh. Bersamaan di belakangnya ada truk W9851R ya. Jadi korban dibonceng sama ibunya mengendarai sepeda David, hingga korban terlindas di ban tengah ini ya. Dan kondisi saat ini korban belum dievakuasi karena menunggu tadi dari petugas informasi dari menggunakan forklift ini ya. Kejadian informasi 14.30 ya, saat hujan lebat ini ya. Ini kondisi jenazah masih belum dievakuasi ya. Jadi itu aja dari Blok A melaporkan selamat sore.